Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dalam belajar kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita hari ini kuat di segala situasi. Kita mau belajar dari suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Judul perlikopnya perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kamu, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dari pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikarunikan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya senantiasa tetap kuat dalam menghadapi situasi apapun. Sama halnya dalam setiap hidup kita pada masa sekarang, firman Tuhan mengingatkan setiap saya dan saudara tetap kuat dalam menjalani situasi yang kurang baik. Kita senantiasa kuat dalam segala situasi. Apalagi, berapa hari yang lalu kita melihat, bahkan menonton dari media cetak maupun membaca dari media online berita tentang demonstrasi yang justru merugikan banyak orang. Ini artinya bahwa setiap pribadi kita harus tetap kuat dalam situasi apapun. Biarlah setiap hidup saya dan saudara tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap senantiasa berdoa tidak jenuh-jenuhnya, supaya setiap hidup saya dan saudara tidak masuk dalam perangkap tipu muslihat iblis. Di mana juga Paulus ingatkan saya dan saudara untuk senantiasa mempergunakan perlengkapan senjata Tuhan. Menggunakan secara utuh dalam perjalanan iman kita. Di mana dikatakan dengan jelas bahwa di dalam kitab Efesus ditekankan, karena perjuangan kita
bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Buat Bapak Ibu, jangan salah tafsir kalau membaca ayat yang ke-12 ini, karena ada tulisan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ini tentang struktur dunia kuasa kegelapan, struktur pemerintahan iblis. Ada struktur pemerintahannya. Jadi ini bukan bicara bahwa orang Kristen, bahwa orang percaya melawan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, bukan. Tetapi di sini ditekankan bagaimana dijelaskan di ayat 11 tadi, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itulah kuncinya. Iblis hari-hari ini gencar-gencarnya untuk melakukan segala cara supaya orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, berpaling dari jalan keselamatan. Iblis berusaha untuk menggenggam, menguasai, mengendalikan manusia. Tetapi hidup saya dan saudara, karena ada di dalam Tuhan, kita tidak masuk dalam perangkap tipu muslihat iblis, karena saya dan saudara senantiasa ada dalam cover perlindungan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, bagaimana hidup saya dan saudara senantiasa kuat di dalam segala situasi, dalam kondisi apapun. Karena situasi yang terjadi di luar tidak akan mempengaruhi iman saya dan saudara, karena saya dan saudara melekat intim dengan Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita sembah, adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia memberi kekuatan, dia memberi kemampuan buat saya dan saudara untuk melewati masa-masa sukar ini, masa-masa situasi tidak menyenangkan ini. Biarlah setiap kita semua senantiasa tetap di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan yang menguatkan saya dan saudara. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan sendiri. Biarlah hidup saya dan saudara senantiasa dipenuhi Roh Kudus yang mengajarkan, yang menuntun, yang memampukan saya dan saudara. Biarlah hidup kita kuat dalam situasi dan hidup melimpah dengan ucapan syukur. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.